Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan lokasi banjir bandang di Sumatera Barat dan bertemu warga korban bencana. Presiden juga menyempatkan diri menyapa masyarakat korban dari bencana banjir lahar dingin Gunung Merapi di Nagari Bukit Batubuh, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Presiden yang ditemani dengan sejumlah menteri dan ibu negara ini juga memberikan bantuan paket sembako kepada korban.